Juara kelas ringan, Islam Makhachev mengakui Alex Volkanovski adalah petarung terbaik dalam ranking pound for pound atau lintas divisi UFC. Namun, soal realita di arena, Makhachev punya pendapat lain. Islam Makhachev akan menghadapi Alex Volkanovski pada UFC 284 yang akan berlangsung di RAC Arena, Perth, Australia, Minggu, 12 Februari 2023. Pertandingan ini akan mempertemukan juara dua divisi yaitu penguasa kelas ringan dalam diri Makhachev dan kelas bulu dalam diri Volkanovski. Meski demikian, hanya sabuk kelas ringan milik Makhachev yang dipertaruhkan karena laga akan berlangsung di kelas ringan. Makhachev bukannya tidak memiliki hadiah apapun untuk dimenangkan. Petarung asal Dagestan, Rusia, tersebut berpeluang mendongkel posisi Alex Volkanovski sebagai petarung terkuat dalam ranking lintas divisi UFC. Sebagai informasi, Makhachev untuk sementara berada peringkat 2, tepat di bawah The Great, berkat catatan 11 kemenangan beruntun. Meski begitu, Makhachev percaya bahwa sebenarnya dia sudah menjadi petarung terbaik di dunia. Saya percaya dia adalah petarung terbaik di dunia saat ini dalam peringkat, kata Makhachev dikutip bolasport.com dari mmajunkie.com. Tetapi saya tahu bahwa saya adalah petarung terbaik, petarung MMA terbaik, karena saya memiliki semua keterampilan yaitu striking, gulat, grappling. Saya petarung MMA terbaik. Meski mengklaim dirinya yang terbaik, anak didik Khabib Nurmagomedov itu tak memungkiri Volkanovski tetap harus diwaspadai. Dia kemudian berencana untuk membawa pertarungan menjadi adu pukulan dan tendangan seperti ketika mengalahkan Charles Oliveira. Saat itu, Makhachev mampu memukul Oliveira hingga terjatuh sebelum mengeksekusinya dengan cekikan arm triangle. Kami banyak berlatih, pukulan, karena coba lihat kepalan tangan saya, ujar Makhachev sambil menunjuk bekas latihan di tangannya. Target saya ingin menjatuhkannya karena saya memiliki segalanya untuk melakukannya. Sebelum pertarungan terakhir saya bilang ingin mencekik Oliveira karena dia memiliki catatan kemenangan finish terbanyak di UFC dan lihat apa yang saya lakukan. Selain kartu utama yang akan menampilkan duel kelas para raja, UFC 284 juga akan menyajikan duel perebutan gelar lainnya. Laga tersebut akan tersaji pada acara co-main dengan menampilkan Yair Rodriguez melawan Josh Emmett. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten juara.net.